anjir. Hei. Gua loh main. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Senin 5 Februari 2024 sore menyebabkan sejumlah dampak kerusakan. Tembok rumah warga jebol, teras rumah sakit roboh, dan beberapa rumah terendam banjir. Beberapa video amatir menunjukkan sejumlah rumah di Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi tergenang banjir. Ketinggian air mencapai 30 cm dan masuk ke dalam rumah warga. Warga terdampak yang panik memilih untuk mengungsi ke rumah tetangga yang aman dari banjir. Tak hanya itu, hujan deras selama 3 jam menyebabkan air meluap ke jalan dan masuk ke rumah warga. Derasnya hujan juga menyebabkan teras rumah sakit Widodo Ngawi roboh. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Di Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, dinding dapur rumah warga jebol karena tanah labil dan tak kuat menahan debit air. Jumlah barang di dapur terbawa material dinding yang jebol keparit di belakang rumah. Pagi ini warga yang rumahnya terkena banjir mulai membersihkan rumah-rumahnya dari material banjir berupa lumpur dan juga sampah-sampah setelah air surut. Petugas dari BPBD, TNI, dan Polri tampak membersihkan material teras rumah sakit Widodo yang roboh. Dampak banjir di Ngawi menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim hujan. Normalisasi sungai dan juga pembangunan drainase yang baik perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya banjir.